Hai, saya Omar. Saya pernah menghidap gastrik sebelum ni hampir 10 tahun. Saya ingat lagi masa tu saya sekolah menengah dan benda ni berlanjutan sehingga saya masuk ke college, sehingga saya bekerja dekat hospital district masa tu. Kiranya tempoh tersebut adalah 10 tahun, agak lama. Dan sepanjang itulah banyak benda saya try untuk mengubatilah masalah gastrik saya tu kan. Saya ambil ubat hospital, saya ambil Gaviscon, saya pergi berurus, semua benda lah saya buat. Memang langsung tak memberi kesan apa-apa kepada masalah gastrik saya. Still setiap minggu saya kena gastric attack non-stop. Betapa seksa sengsaranya saya rasa masa tu. Dan sampailah suatu hari tu kawan saya suggest untuk try ambil produk ni, mana tahu boleh sembuh. Alhamdulillah selepas saya makan produk tu lebih kurang dalam masa satu minggu, saya tak pernah lagi dapat gastric attack sehingga sekarang. Alhamdulillah, heaven sangat rasanya bila kita bebas gastrik. Jadi antara nutrisi yang saya boleh suggest kepada anda semua yang ada masalah gastrik supaya korang pun boleh bebas gastrik sama seperti saya, yang pertama, bila kita kena serangan gastrik, maksudnya dekat perut kita, gastro kita ada luka tau. Ada tisu dekat situ yang luka, menyebabkan asid hidroklorik dekat dalam perut ni bila kena kawasan luka tu menyebabkan kita rasa pedih. Bila pedih, apa yang perlu kita buat? Kita kena ambil omega 3. Omega 3 ni dia adalah bersifat anti keradangan. Bila ada luka ni maksudnya ada keradangan dekat kawasan situ, kita kena ambil omega 3 untuk kurangkan keradangan. Saya sendiri memang ambil bila mana saya dapat gastric attack, saya ambil omega 3 selepas beberapa minit, alhamdulillah rasa pedih tu hilang. Yang kedua, kena ambil protein low glycemic index. Protein ni membantu untuk neutralkan asid dekat kawasan perut kita. Yang ketiga, kita boleh ambil alfalfa. Alfalfa ni membantu untuk mengurangkan angin yang berkumpul dekat ulu hati kita ni. Bila gastrik, kita rasa badan berangin, rasa ulu hati ni sakit, penuh sangat, rasa mual nak muntah, betul tak? Dan alfalfa ni sangat membantu untuk kita singkirkan angin yang berlebihan dekat dalam perut kita ni. Yang ketiga, kita boleh ambil pil kalsium. Pil kalsium ni membantu untuk neutralkan asid dekat dalam perut kita. Dan last sekali, kita boleh ambil B-complex. B-complex ni dia mengurangkan stres, dia merelaxkan muscle dekat kawasan perut kita. Okay, pertembungan antara esophagus dengan gastro tu dia boleh melembutkan muscle dekat kawasan situ. Dan yang bestnya, bila orang ada gastrik ni, dia boleh trigger kepada jet tau, dan juga anxiety. Sebab tu kena ambil juga B-complex. So alhamdulillah saya ambil semua ni sampai sekarang. Selepas 10 tahun menderita gastrik, saya dah tak ada masalah gastrik, saya dah bebas gastrik, saya boleh menjalani kehidupan saya dengan normal. So anda yang ada masalah sama seperti saya, jom contact saya hari ini juga untuk saya bantu anda atasi masalah gastrik.